Batu, mineral keras yang lekat dengan kehidupan manusia. Ia dapat terlahir dari letusan gunung berapi, membeku, lalu mengalir mengikuti aliran sungai. Sebagai salah satu material pembentuk peradaban, batu telah mewarnai beragam arsitektur manusia. Menjadi perkakas rumah tangga sehari-hari, perhiasan, bahkan senjata. Namun, tahukah Anda bahwa tubuh kita juga menghasilkan batu? Ya, tanpa kita sadari, pada kondisi tertentu, manusia bisa menjadi pabrik batu organik. Batu uretra, batu kandung kemih, batu ureter, batu ginjal, batu empedu adalah sebagian batu-batu yang ditemukan pada organ dalam tubuh kita. Dan tahukah Anda bahwa mulut kita juga dapat menghasilkan deposit keras seperti batu? Saya belum pernah mendengar mengenai batu rongga mulut. Lebih sering mendengar mengenai batu ginjal, batu empedu begitu. Kalau batu rongga mulut belum pernah. Ada dua jenis batu yang terdapat dalam mulut kita, yaitu dental calculus atau kerap disebut dengan karang gigi dan sialolit atau batu kelenjar air liur. Dokter gigi Vincentia Maria Karina, spesialis periodontia konsultan, adalah dokter gigi ahli dalam bidang perawatan jaringan periodontal. Dental calculus merupakan deposit keras pada permukaan gigi yang terbentuk dari plak gigi yang termineralisasi. Calculus merupakan bahasa Latin yang artinya batu kecil. Jadi secara awam, dental calculus itu ya batu-batu kecil yang menempel di permukaan gigi. Biasanya dikenal dengan istilah karang gigi. Prevalensi dental calculus sangat tinggi pada berbagai populasi. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa prevalensi dental calculus berkisar dari 70 hingga 100%. Itu artinya hampir setiap kita memiliki dental calculus. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan keberadaan dental calculus manusia purba ataupun manusia pada abad pertengahan. Keberadaan dental calculus kuno tersebut ternyata mampu mengungkap jenis makanan manusia saat itu, kontaminan lingkungan, jenis bakteri rongga mulut, hingga analisis DNA. Dental calculus atau karang gigi ada dua macam, ada calculus supragingival dan subgingival. Calculus supragingival itu adalah karang gigi yang menempel pada permukaan gigi dan berada di luar gusi atau karang gigi yang bisa dilihat langsung oleh mata kita. Sedangkan calculus subgingival adalah karang gigi yang menempel pada permukaan gigi dan terletak di dalam kantung gusi atau karang gigi yang tidak dapat terlihat karena tersembunyi di balik gusi kita, serta biasanya warnanya hitam atau gelap. Dental calculus ini bisa kita temukan tidak hanya pada permukaan gigi, namun juga pada gigi palsu. Dental calculus terjadi karena adanya mineral-mineral dari rongga mulut yang mengendap pada plak gigi. Jadi sumber mineralnya itu dari tubuh kita sendiri. Dental calculus selalu didahului oleh pembentukan plak gigi. Plak yang menempel pada permukaan gigi lama-kelamaan akan mengalami kalsifikasi. Proses ini berlangsung kurang lebih selama 12 hari. Namun, untuk pematangannya dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. 50% proses mineralisasi terjadi pada 2 hari pertama. Setelah mineralisasi, permukaan kasar calculus menjadi tempat ideal untuk pengendapan lapisan calculus baru.
Studi difraksi sinar X menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis kristal kalsium fosfat pada dental calculus. Ketika dental calculus telah sangat termineralisasi, ia akan memiliki kekerasan fisik dan kekuatan adhesif yang menyerupai semen. Tingkat kekerasan dental calculus sebesar 30-40 unit dalam skala kekerasan Vicker. Sementara itu, kekuatan perlekatan dental calculus dapat mencapai lebih dari 4.000 kN per meter persegi. Gaya yang diperlukan untuk menghilangkan dental calculus pada saat scaling dapat mencapai lebih dari 2 kg force atau 19,613 Newton. Layaknya batu, dental calculus ini keras, sehingga tidak bisa dihilangkan dengan menyikat gigi saja. Hanya dapat dibersihkan dengan proses mekanis, yaitu dengan tindakan scaling gigi. Scaling gigi bisa menggunakan mesin ultrasonic scaler ataupun secara manual oleh dokter gigi. Pengalaman saya saat di scaling, alatnya bergetar dan menyemprotkan air. Saat dibersihkan terasa sedikit ngilu di beberapa gigi, tapi ngilunya hanya sementara. Setelah di scaling, lalu saya berkumur. Saya melihat ada serpihan-serpihan karang gigi keluar dari mulut saya. Warnanya ada yang kuning, ada yang coklat. Mulut terasa lebih ringan setelah karang giginya hilang. Ukuran dental calculus umumnya kecil. Akan tetapi, pada kasus tertentu dapat mencapai ukuran hingga 4 x 3 cm. Seperti pada laporan kasus dari India. Secara makroskopis, permukaan dental calculus tampak irreguler, kasar, dan tertutup oleh lapisan tipis plak gigi. Di bawah mikroskop elektron, dental calculus menunjukkan morfologi kristal yang beragam, mulai dari bentuk menyerupai jarum, bentuk serupa keping darah, hingga kuboid. Batu rongga mulut berikutnya adalah sialolit. Dokter gigi Ayu Fresno Argadianti, spesialis penyakit mulut, adalah seorang dokter gigi yang sesuai spesialisasinya memiliki keahlian dalam mendiagnosis serta menentukan tata laksana penyakit dan kelainan di rongga mulut. Nah, pada manusia kita itu punya kelenjar air liur mayor dan minor. Mayor itu maksudnya ukurannya besar dan kalau minor itu ukurannya kecil. Nah, kelenjar air liur yang mayor itu yang menyuplai air liur sehari-hari kita. Nah, jumlah kelenjar air liur mayor pada manusia itu ada 3. Satu pasang di sekitar pipi sini namanya kelenjar air liur parotis. Kemudian yang kedua adalah kelenjar air liur submandibula, lokasinya sekitar sini. Kemudian yang ketiga adalah kelenjar air liur sublingualis yang lokasinya bawah lidah sini. Nah, untuk sialolitiasis sendiri biasanya terjadi lebih banyak itu pada bawah lidah dari kelenjar air liur yang submandibularis. Sialolit dalam istilah medis kita gunakan untuk menjelaskan adanya batu yang terbentuk dari pengkristalan materi-materi yang ada dalam air liur. Itu karena ternyata kualitas air liur yang dikeluarkan oleh setiap kelenjar ini berbeda-beda. Seperti itu. Nah, ternyata kualitas air liur yang dikeluarkan oleh kelenjar air liur submandibula itu tingkat basanya itu lebih tinggi karena kualitasnya itu lebih mukus, lebih kental. Nah, selain itu, lokasi kelenjar air liur submandibula ini juga kan di bawah ya, di bawah kemudian ternyata salurannya itu berkelok-kelok, panjang dan berkelok-kelok sebelum akhirnya bisa keluar di bawah lidah. Nah, hal itu yang menyebabkan akhirnya air liur itu ketika akan keluar tidak langsung secara otomatis bisa keluar dari bawah lidah. Kemudian
disertai juga dengan kualitas air liur yang lebih basah itu dibandingkan kelenjar air liur parotis, sehingga menyebabkan garam-garam yang ada dalam air liur itu kemudian bisa mengkristal. Berbeda dengan dental calculus, angka kejadian sialolit hanya sekitar 0,012% pada populasi orang dewasa. Morfologi sialolit tampak sebagai massa yang keras, bulat, lonjong atau silindris, berwarna kuning, putih, atau kuning kecoklatan. Salah satu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu dalam penegakan diagnosis serta tata laksana sialolit dan melengkapi deteksi dental calculus adalah pemeriksaan radiologi. Dokter gigi Silviana Farah Diba, spesialis radiologi kedokteran gigi, adalah seorang dokter gigi spesialis radiologi dentomaksilofasial yang memiliki keahlian dalam bidang pemeriksaan penunjang radiologi kedokteran gigi. Secara radiograf, dental calculus itu mempunyai struktur internal radiopak. Dan bentuknya biasanya anguler atau bersudut seperti itu, dan lokasinya sering ditemukan di cervical gigi, baik di sisi mesial, distal, dan terutama di regio anterior mandibula. Nah, dental calculus ini tampak radiopak karena dental calculus kan mempunyai suatu kepadatan, sehingga dia akan memblokir sinar X, dan sinar X itu tidak sampai ke film, sehingga gambarannya radiopak. Berkebalikan dengan gambar yang radiolusen, gambar radiolusen itu berarti objek dapat ditembus oleh sinar X dan sinar X itu akan mencapai ke film, oleh karena itu warnanya jadi gelap. Sialolit itu adalah keadaan adanya batu di dalam glandula saliva. Untuk gambaran radiografisnya itu sendiri, struktur internalnya dia adalah radiopak, dan bentuknya bisa dari bulat, oval, hingga memanjang. Sekitar 20-40% gambaran sialolit ini tidak hanya radiopak, tapi ada juga radiolusen. Nah, apabila radiolusen itu merupakan suatu mukus plak, karena sialolit tersebut tidak cukup terkalsifikasi, sehingga tidak cukup tampak radiopak pada radiograf. Di era new normal pandemi COVID-19, dokter gigi kembali melayani masyarakat dengan perubahan-perubahan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Screening pratindakan, pemakaian alat pelindung diri yang lebih ketat, physical distancing, pembatasan jumlah pasien, modifikasi ruang praktek gigi, dan instrumen penghisap bioaerosol menjadi standar baru praktek kedokteran gigi. Mulut dan gusi yang sehat serta gigi yang kuat menentukan kualitas hidup manusia. Karena kesehatan rongga mulut adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan badan secara keseluruhan. Mari kita jaga kesehatan dan kebersihan mulut kita. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?